Geng, aku tunjukkan something eh. Ini adalah sebuah power bank tau. Macam ni. Korang berani tak buat power bank korang sebegini? Aku on fire. Ada fire ya tuan-tuan dan puan-puan. Eh, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayangkan kalau ya apa-apa tak? Oh, nasib baik tak ada apa-apa. Bayangkan kalau benda ini di bawah cahaya matahari, mestilah dia boleh bertahan kan? And how about lah? Aku gini lah. Kok-kok lah aku tengah pegang kan. Tiba-tiba alamak jatuh. Hah. Eh, tengah roll lah. Tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, no problem to the jump starter. Ladies and gentlemen, kau tengok ni. Nampak tak? Semuanya elok dan cantik kan? In focus ya. Okay. Dah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, aku nak tunjuk korang. Yang ini dia ada satu safety feature tau. Safety feature dia di mana kalau korang tak sengaja tersentuh merah dan hitam ini, dia akan ada safety feature di mana dia akan cut. Sekejap eh. Aku cocok dulu. Okay. Aku kasih turn on. Biar dia warna hijau. Okay, warna hijau maknanya dia functioning. Sekejap eh, aku buat seorang. Aku ingat senang. Okay. Ready ya? 3, 2, 1. Pecemak! Okay, dia tunjuk kat sini, nampak tak? Lampu merah, means dia dah cut current dia. Kirakan ini is still safe and your battery is safe. Kalau dia bersambungan, dia akan pop macam tu, maknanya korang punya jump starter tu adalah tak bagus dan kirakan dia tak ada function potong current itu. Aku masuk balik, aku on. Eh, bodoh. Benda ni kena cabut dulu. Okay, aku on. Ready to use again. Okay, aku dekat sini, ada sebuah kereta yang lama. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang aku nak gunakan ini untuk jump start kereta. Sekejap eh. Kok-kok lah kalau benda ni dekat mak aku kan. Mak aku pula tak tahu yang mana-mana yang hitam, mana yang merah kan. Aku buat yang salah. Katakanlah aku cucuk yang salah. Yang ini sepatutnya hitam, aku cucuk salah eh. Yang ini merah, aku cucuk yang salah eh. Dia akan ada dia punya safety feature di mana dia akan beritahu korang, dia akan ada satu beep bagi tahu korang, it is wrong. So, you put the correct one lah. Oh lah, merah hitam pun tak ada nak bezakan ke? Okay, nampak? Lampu akan menjadi hijau. Jom kita start kereta. Okay. Oh. Geng, kepada yang tak tahulah, ini adalah sebuah Land Cruiser yang amat-amat lama yang memerlukan battery capacity, jump starter yang amat strong. Dan aku cocok je dekat situ, dah boleh start. 3.0 diesel, babe. Korang mesti tertanya-tanya ini jam starter apa kan? Aku selepas dah barai habis gunakan api, jatuh, sepak semuanya, dia masih boleh function. Tuan dan puan-puan, actually ini adalah jam starter daripada Philips yang terbaru. Model dia JS3210. Kapasiti dia adalah 9900 mAh. Kat sini aku nak cerita sedikit pasal kapasiti jam starter yang dekat luar sana, yang korang tengok dekat Shopee, Lazada semua kan. Actually kan, korang jangan percaya sangat dekat kapasiti yang diorang claim tu tau. Sebab bukan semua kapasiti yang diorang claim tu adalah benar. Contoh kan, ada yang ini dia claim dia mencecah 100,000 mAh. Bang, kapasiti dia ada limit dia tau. Secara sainsnya, secara logiknya, benda yang kecil itu macam manalah nak muat 100,000 mAh. Jadi korang jangan sekali-kali tertipu dengan semua fake produk dekat luar sana tau. Tapi Philips ini adalah kapasiti sebenar, dan juga dia boleh jump start kereta korang sebanyak 20 kali setelah dah full charge. Dan juga charge dia boleh bertahan selama 2.5 tahun kot. Kotlah korang ada emergency kan. Lepas tu Philips jump starter korang baru je charge 2 tahun lepas. Bayangkan 2 tahun lepas korang keluarkan, masih boleh jump start kereta korang yang tiba-tiba kong dekat tepi jalan itu. Tapi korang kena faham tau, bukan selalu apabila kereta korang kong itu adalah di posisi yang boleh diselamatkan tau. Contoh, kalau kereta korang itu adalah berhadapan dengan dinding, macam manalah korang nak call seseorang itu, nak tarik kabel, nak untuk jump start kereta korang. Tak perlu. Dengan menggunakan dengan menggunakan Philips jump starter yang kita dah barai nampak tu, semua dah cala, dah hancur. Jom. Aku nak double check, silap-silap lah dia tak boleh on. Haa tu, dah boleh on, masih boleh on. Dan juga korang jangan lupa pula tau, yang ini adalah power bank sekali sebab dia ada dua USB port, dan ini adalah input, ini adalah output. Jadi aku nak check dululah sebab kita dah barai yang habis kan. Aku ada USB kat sini, boleh check, dia akan charging.
still workable. Sekejap. Sebab dia ada dua USB port, jadi bolehlah menggunakan dia sebagai power bank untuk charge. Kita turn on charging. Oh, lampu pun on sekali. Ha, ambil kau. Ya, aku cerita apa tadi? Oh, ya, pasal kalau kereta korang di posisi yang tak boleh diselamatkan, sekurang-kurangnya benda alah kecil ini korang cocok sahaja kabel-kabel yang aku tunjuk tadi kan. Kabel yang positif dan negatif ini cocok je di kereta korang di mana-mana situasi sekalipun, korang boleh still jump start. At least korang tak adalah tersadai dekat tepi jalan itu, tak boleh diselamatkan, tak boleh balik rumah kan. Aku ada satu benda nak share ini tau. Korang tengok ni. Ini adalah hair clipper nama dia, nampak tak? Seperti yang korang pergi dekat kedai-kedai potong rambut tu kan, tapi ini adalah portable lah yang aku gunakan dekat rumah dan aku juga gunakan dia selama ini. Korang tengok video-video aku kan, semuanya aku potong menggunakan ini tau. Korang tahu tak ni umur dia dah berapa dah? Aku rasa lah at least 3 to 4 years old tau, and still functioning sampai hari ni. Baru je 2 hari lepas aku gunakan dia untuk potong tau. Korang tengok ni, nampak tak jenama apa? Jenama Philips. Ladies and gentlemen, jangan lupa jam starter ini juga jenama Philips. Korang bapak, aku cuma cakap lah, korang tak perlu risau lah dengan jenama Philips ini sebab dia adalah very well known untuk reliability dia dan juga benda-benda dia adalah sangat tahan lama, sangat tahan lasak dan juga berkualiti dijamin tau. Tunjuk korang lagi sekali jenama Philips itu. Aku dah tak ingat dah model dia apa, tapi setelah dah bertahun-tahun gunakan dia dan kualiti dia masih remain sampai hari ini, hah, dah aku dah tak boleh cakap dah, jam starter Philips ini juga akan bertahan lama. Oh, tapi aku lupa nak mention kan, dekat belakang kotak dia, kalau korang nampak kan, dia tulis kat sini kan 600A. 600A maksud dia apa tahu? Di mana kalau kereta korang adalah, secara ringkas kan, kalau kereta korang adalah mempunyai engine capacity yang setinggi 4.0 liter, Philips jump starter ini juga boleh support untuk jump start kereta korang. Tapi kalau korang nak dapat confirm, korang check je bateri korang itu adalah adakah ianya setinggi 600 CCA. Kalau 600 CCA ke bawah, jump starter ini boleh function. Jangan risau. Jadi kan, kepada yang berminat, jangan lengahkan masa lagi. Ingat model ini, rupa dia macam mana, kotak dia macam mana, dan korang boleh klikkan dekat link ABO yang aku dah sediakan di bawah. Nanti stok habis korang menangis pula eh. Jadi tuan-tuan, itu sahaja. Thanks semua cik. See you next video. Ciao. Oh, masih on. Ui, aku dah berlama cakap kat sini. Oh, phone pun dah charge ni. Wow.